Iya. Halo semuanya, Shalom. Senang banget hari ini kami ada di gereja GPIB Benuas. Dalam rangka kami mau lihat ada pameran benda museum Alkitab. Saya tidak sendiri, ditemani hamba-hamba Tuhan, Pendeta Bob dan juga seorang hamba Tuhan dari gereja GBI. Ayo sapa-sapa lu pemirsa sekalian. Ya, silakan ini dalam rangka apa, Pendeta Bob selaku Ketua Bapak Kas Balikpapan. Monggo. Oh iya. Terima kasih Pastor Randy sudah hadir dalam acara ulang tahun ke-70 LAI Lembaga Alkitab Indonesia yang dilakukan di Balikpapan, dan GPIB Benuas menyediakan ruangannya, dan hari-hari selanjutnya kita ada di Liping dan Dom bagi jemaat, mari hadir. Ada Pastor Randy juga hari Senin akan memberikan refleksi jam 6 sore di Dom hari Senin, dan kita berharap Tuhan melawat kita untuk melihat anugerah Tuhan melalui Lembaga Alkitab Indonesia. Pak, sebagai panitia nih, ya, yang pastinya GBI, semua panitia. Teman-teman, GBI itu hadir dong, GBI dong, gitu ya. Tentunya di pameran benda-benda Alkitab. Jadi pengetahuan tentang Alkitab, kita baca Alkitab pun jadi ada gambarannya, gitu ya. Misalnya biji sesawi itu seperti apa, baru sangkakala itu seperti apa. Jadi bisa lihat di sini. Jadi langsung hadir 4 hari berturut-turut tentunya di GPIB Bukit Benuas. Pastikan hadir semuanya. Nah, di samping itu, pasti ini nggak endorse ya, karena saya tidak endorse, tetapi karena saya suka membaca Alkitab, ternyata dari RI sendiri sudah keluarkan edisi terbaru. Sebetulnya bagi saya nggak lihat edisi terbarunya, tetapi saya melihat sini Alkitab huruf besar. Karena kita sudah jelita dalam 50 tahun, mata sudah kasihan gitu. Jadi kadang-kadang saya pakai HP, kenapa? Karena Alkitab saya yang lama huruf kecil. Nah saya senang sekali, kenapa? Karena hari ini ada Alkitab dikeluarin huruf agak besar kodong gitu. Dan saya mau beli, ya. Jadi ada yang besar ini saya mau beli. Hore, kita beli Alkitab. Lalu ada yang paling besar kan sini. Ini pun saya mau beli. Yes, ya. Jadi mau beli. Ternyata katanya bosnya orang Makassar. Ini penonton ribuan orang dari Makassar. Siapa lu ke Mas Makassar dulu? Agak kareba. Baji-baji. Ya itu mah jelasin pas saya bertemu Makassar, menurut saya coba sedikit gambaran kamera ini seperti apa visi-visinya. Ya, Bapak dan Ibu mari berkunjung ke GPIB Bukit Benuas. Kami ada di sini sampai hari Sabtu. Ada pameran Alkitab, beragam jenis dan model. Kemudian ada pameran benda museum, ada seminar, ada lomba-lomba cerdas cermat. Mari berkunjung rame-rame ya. Ditunggu. Ya. Kira-kira video ini jadi berkat buat semua sekalian. Kalau sudah terberkati, mau bagi info ke teman-teman. Kalau di-share, bisa memberkat semuanya. Bless you, dadah. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama melayani Tuhan. Sama-sama.